Aku Nita. Aku baru melahirkan anak ketiga 3 bulan yang lalu. Tadinya sempat ragu punya anak ketiga, tapi setelah dijalani, ternyata seru juga ya. Kakak-kakaknya punya mainan baru, jadi pengen cepet-cepet pulang sekolah, papanya juga. Dan aku pun punya aktivitas baru, ngurusin bayi. Ternyata tidak sulit seperti yang aku duga. Secara fisik sih nggak ada persiapan khusus, tapi masuk bulan ke-7 itu banyak jalan kaki aja karena biar kelahirannya lancar. Tapi secara perlengkapan baby, aku harus mulai dari awal. Beli stroller baru, beli baju baru, dan perlengkapan lainnya. Aku sempat nanya-nanya, Mam, sama teman-teman. Apa aja sih kebutuhan bayi sekarang? Karena aku udah lupa itu 9 tahun yang lalu pengalamannya. Anak pertama sempat diinduksi sih. Itu karena setelah bukaan 2, dia nggak buka-bukaan lagi. Seperti opnam di rumah sakit. Itu diinduksi 2 hari dan itu sakitnya bukan main. Anak kedua, itu saya senang banget. Kenapa? Karena gampang banget saya merasakan kontraksi hanya cuma 3 jam dan anaknya langsung lahir. Pengalaman anak ketiga, aduh Mam, karena mengingat usia mungkin ya, dan sudah lupa juga cara mengejan bagaimana karena itu 9 tahun yang lalu. Ada sedikit kendala cara saat saya melahirkan. Di situ ketubannya keburu pecah tapi bayinya belum keluar. Tapi alhamdulillah akhirnya normal juga. Kendalanya sih nggak begitu besar karena baby Zia ini nggak terlalu rewel. Kalau malam itu jarang bangun. Ya tapi saya tetap bangunin untuk Mimi Asi. Kalau siang ada kakak-kakaknya yang bantuin. Jadi saya nggak terlalu repot ngurus baby Zia ini. Pola pengasuhan yang aku dan suami terapkan ke anak, kita berusaha menjadi teman baik si anak. Jika anak punya masalah, kita berusaha mencari solusi bersama. Solving problem bersama. Begitupun dengan baby Zia nantinya. Jadi, itu pengalamanku dalam mengasuh 3 anak. Semoga bisa menginspirasi ya, Mams. Wah, apa ini? Terima kasih, Mother Care.